No, no ha entrado. En la buena horas. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأتمان الأكملان، صلاة وسلاما على حبيب الله وحبيبنا سيدنا محمد ابن عبد الله العربي القرشي الأمي، وعلى آله وصحبه والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. رضي الله من دعا بدعوته واستنى بسنته ومن اهتدى بهديه وجاهد بجهاده إلى يوم اللقاء والحشر والدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. أما بعد، فرمان الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. Ada dari kalangan manusia yang sanggup menjual dirinya, mengorbankan kepentingan dirinya demi untuk mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala itu Maha pengampun, Maha lembut kepada seluruh hamba-hambanya. Sadaqallahul azim. Pengerusi masjid, ashabul fadilah, tuan-tuan imam, tok-tok bila, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama sekali, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana malam ini dapat sekali lagi kita bertemu dalam salah satu keadaan syurga yang disebut oleh Allah yang boleh kita nampak atas muka dunia. Syurga ni, tuan-tuan sekalian, mala ainun ra'at, barang yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Wala uzunun sami'at, barang yang tak pernah kita dengar dengan telinga kita, yang kita dengar sabah hari dalam tazkirah, ceramah ke apa ke, tuan-tuan, itu sebahagian kecil. Hakikatnya kita tak pernah dengar. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak boleh kita lintahkan dalam hati kita. Kita bayang keadaan syurga itu masih lagi bukan syurga, menjadi rahsia Allah Subhanahu wa taala. Akan disingkap pintu syurga hari kiamat, termasuklah juga pintu api neraka jahanam. Tapi ada satu taman-taman syurga yang Allah, yang Nabi sebut, ada atas muka dunia. Kamu nak tengok, itulah majalisul zikr, majlis mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah majlis ilmu. Majlis ilmu ni raudhatun min riyadil jannah, salah satu taman daripada taman-taman syurga. Kullun muyassarun lima khuliqalah, Allah taala akan mudahkan kita buat apa yang telah ditetapkan oleh Allah pada hari kiamat. Kalau kita Allah Ta'ala tetap ahli neraka, Allah mudahkan kita buat amalan ahli neraka. Kalau kita ni ahli syurga, mudah-mudahan sungguh. Amin ya Rabbal Alamin.
Allah akan mudahkan kita buat amalan ahli syurga. Semuanya Allah Ta'ala tahu dah, kita hamba tak tahu, maka kita usaha. Maka bila Allah mudahkan kita mari ke rumah Allah, yang nampak macam mudah, tapi bukan semua orang boleh mari. Hanya orang yang ada sifat iman kepada Allah, dah hari kiamat dia boleh mari rumah Allah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Hanya mereka yang ada dua sifat, beriman pada Allah dan beriman dengan hari kiamat, maka mereka ini saja yang mampu memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Malaysia ni masjid banyak. Antara negara masjid banyak Malaysia. Tuan-tuan sekalian, nombor satu kedai makan. Terengganu ni nombor satu kedai makan. Pandang kanan kedai, kiri kedai. Tak dah lama pandang pula kedai pula, kedai makan. Nombor dua masjid. Tapi bukan semua masjid makmur. Semua masjid ada AJK belaka. Semua ada AJK. Tapi kenapa semua tidak makmur? Sebilangan sahaja. Itu tanda masjid yang hidup ni, tanda AJK-nya beriman pada Allah dan beriman pada hari kiamat. Orang kampungnya beriman pada Allah, beriman pada hari kiamat, hiduplah masjid itu. Lagu mana nak boleh beriman pada Allah, beriman pada hari kiamat? Kena majlis ilmu, kena mari masjid. Dia kait tuan-tuan. Dia mesti ikut tula je. Maka mudah-mudahan kita orang yang termasuk di kalangan mereka yang beriman pada Allah dan beriman pada hari kiamat. Sebelum saya terus, saya minta sekali ya, dah ulang banyak kali, sekali ya. Sekali ya tuan-tuan. Minta bagi depan ke. Penuhkan sah di hadapan. Ruang-ruang kosong ni setan duduk. Jadi kalau boleh tak boleh sudah lah. Duduk lah situ. Tak boleh nak buat pun. Mari tak depan ke. Ayat yang saya baca tadi, ayat pendek padanglah malam ni sejam, panjang-panjang dok dang blok. Allah Taala kata wa minan nas, dak semua sebilangan saja, min littab'id, min sebahagian, wa minan nas, bahagian pada manusia, may yashri nafsahu, yang sanggup menjual dirinya, mengorbankan kepentingan dirinya, ibtigha'a mardatillah, untuk mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini kata ulama, setengah ulama menyatakan diturunkan kepada seorang sahabat Nabi, namanya yang kita kenali masyhur, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, ataupun kita panggil Suhaib Ar-Rumi. Ar-Rumi itu lakabnya, asalnya daripada Rom. Maka Suhaib bin Sinan Ar-Rumi salah seorang sahabatun min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhu. Suhaib datang daripada Rom, masuk ke negeri Mekah berniaga, tuan-tuan sekalian. Bila berniaga dengan boh dia, tuang dia satu hari meninggal. Tidak ada waris, diwariskan kepada Suhaib seorang, Suhaib Ar-Rumi. Jadi kaya Suhaib Ar-Rumi. Rekah cerita tuan-tuan rahmati Allah. Bila turun perintah hijrah, perintah hijrah daripada Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh orang beriman, maka Suhaib bin Sinan Ar-Rumi antara sahabat yang hijrah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi perjalanannya tidak mudah. Suhaib disekat di tengah jalan. Kerana Suhaib orang yang keluar lewat sikit. Disekat di tengah jalan. Suhaib Ar-Rumi dikenali dengan penembak tepat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sharpshooter.
Tembok kali kena lalu. Biasanya begitu. Bahkan ulama kata, kalau bahasa Melayu panggil hyperbola. Perumpamaan nebeng. Tahu nebeng? Tapi itulah kata ulama, Suhaib Ar-Rumi ni kali dia panah kena tiga orang. Kita kata, oh nebeng dah. Panah kali nak kena warna tiga orang. Itu nak memberitahu betapa tepatnya bidikan, tembakan daripada Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Bila ditahan di tengah jalan, Suhaib boleh pilih untuk berlawan dengan orang kafir, mudah ya. Kerana dia pahlawan. Tapi Suhaib mengatakan, bila orang kafir kata, "Wahai Suhaib, kamu datang daripada Rom, tidak ada apa-apa, tiba-tiba mari ke bumi Makkah, negara kami. Kamu kutip hasil daripada negara kami jadi kaya. Eh, sedap gamuk nak tembak lari." Ha, begitulah. "Mau jadi kaya lah negara kami. Kau nak tembak lari bodoh gitu ya." Orang kapir ni tuan-tuan, depan dia harta, depan dia dunia. Maka Suhaib tahu, kalau beri harta sesat. Maka Suhaib memilih. Dia boleh lawan orang kapir, tapi Suhaib pilih, "Aku memilih bukan mati di tangan mereka, tapi aku memilih untuk mati bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka Suhaib memilih untuk teruskan hijrah dan tinggal seluruh hartanya. Seluruh. Ambil kemunglah amun nak sangat orang kafir. Tua-tua orang kafir boleh harta, tak ada benda lah. Tu matlamat dia. Rayah, gharat, matlamat hidup, visi, misi orang kafir ni dunia. Harta. Kalau kita orang Islam, harta semata, gadah agama, gadah akidah kerana harta, lebih kurang. Maka tinggal harta sesat. Hijrahlah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menyebabkan turun ayat Allah Taala menceritakan, "Wa minan nas," ada di kalangan manusia, itulah Suhaib Ar-Rumi. "May yashri nafsahu," sanggup jual dirinya, "ibtigha'a mardatillah." Apa tujuan tuan-tuan? Tak lain tak bukan, tujuannya mardatillah, untuk mendapat redha daripada Allah. Dan kita kena faham, kita mari surah, semayang, buat apa saja perintah Tuhan itu, tidak lain tak bukan nak mardatillah, redha Allah. Waridwanullahi akbar, redha Allah lah benda matlamat paling besar untuk kita dapat tuan-tuan. Itulah matlamat kita, redha Allah. Redha selain pada Allah tak pakai, bahkan tak akan boleh pun. Redha nas ghayatan la tudrak, redha manusia matlamat yang memang tak akan boleh. Tuan-tuan nak manusia redha belaka, boleh tak? Tak boleh. Kisah Luqman bersama anaknya, kisah masyhur. Luqman bawa anaknya, Luqman ni ahlul hikmah, sehingga dia letakkan surah khah bagi Luqmanul Hakim, surah tu Luqman. Luqman ajar anak dia, ilmu ni ada yang maktub, yang tertulis dalam kitab, ada juga al-ilmu bil khibrah, ilmu pengalaman. Ni adik-adik hak belajar, tuan-tuan, saya, kita mesti boleh dua ilmu ni, kena cari dua ni, ilmu fil kutub dan al-ilmu bil khibrah, ilmu dalam kitab, ilmu pengalaman. Ilmu dalam kitab saja tak cukup, pengalaman tak ada ilmu tak ada dia kak, dua-dua kena ada. Dan mau orang ilmu banyak tapi tak boleh nak buat tubik, belajar Mesir, Jordan, orang apa kata tazkiyah kali, tak boleh, tak boleh nak tubik, jadi ketah, gagak-gagak ketah, tak boleh. Kerana tak biasa, tu seni lain. Ini terbukti zaman Imam Abu Hanifah,
Kisah Luqman tak tepi tu. Zaman Imam Abu Hanifah nak cerita ilmu dengan pengalaman, kemahiran, dua seni yang berlainan. Bakat yang lain Allah Ta'ala beri. Zaman Al-Imam Abu Hanifah, ada seorang etis yang menyatakan, Tok Guru, Tok Guru mu kata, tak betul, Tok Guru mu tak pakar. Tuhan tu ada, Allah tu Maha Esa, tak betul, dia kata. Ni etis. Manusia yang mengaku tak ada tu, Tuhan. Lalu nak jawab permintaan etih ini, kalau Allah ada buktikan mana Allah Ta'ala, Tok Guru ni ada ilmu tapi nak jawab tu tak reti. Buat tak? Maka ketika itu datang seorang budak sanggup untuk berdebat dengan etih ini. Itulah kata ulama Al-Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kata, Tok Guru dia kata, aku mimpi. Aku mimpi sebatang pokok yang rendang. Bawahnya ada ramai manusia. Satu hari tiba-tiba mari manusia nak tebang pokok itu. Lalu datang seekor rimah terkam lelaki yang nak tebang pokok itu. Lalu kata Imam Abu Hanifah, izinkan aku takwi mimpimu, wahai Tuan Guru. Tuan Guru kata, sila. Imam Abu Hanifah kata, pokok yang rendang itu, mulah, Tuan Guru. Buat tak? Orang yang ramah bawah pokok tu orang kapur. Numpang dengan mu. Belajar, nadah, sakit minta air tawar. Beranak minta tulur tahlil, belah mulut. Mati minta tulur tahlil. Faham tak? Ha, maknanya begitu. Dah siapa nak tebang pokok? Kata Al-Imam Abu Hanifah. Tu, etih. Natal tu. Kasar sikit lah. Faham tak? Adik. Dah rimah siapa rimah? Kata Al-Imam Abu Hanifah, rimah tu aku. Faham tak? Rimah tu aku lah. Ia akan menyelamatkan pokok itu daripada ditebang. Aku yang akan selamat kamu. Kisah ni nak cerita mulalah. Nak cerita pandai dia ambil alih Tuan Guru dia, akhir sekali berdebat dengan etih tu. Tapi kalau mula sakok pula lah. Cerita pun habis. Satu, nak cerita Luqman ni kisah masyhur tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kisah yang berdebat Allah tu tak ada, kan? Allah tak ada. Imam Abu Hanifah tetapkan satu tarikh untuk berdebat dengan etis. Etis pun setuju. Lalu ditunggu di satu tempat. Imam Abu Hanifah mari lambat. Lalu ditunggu. Mana tak siapa-siapa. Maka tuan-tuan, lama menunggu baru nampak muka. Etis ni kata, mu ni apa lambat? Lalu kata Al-Imam Abu Hanifah, dalam perjalanan tadi aku tersekat oleh sebatang sungai yang besar. Nak berenang tak pandai. Aku menengung-menengung lama, tak tahu nak buat ke mana. Tiba-tiba jatuh sebatang pokok. Jatuh dengan sendirinya. Tuan-tuan je tengok dah pokok jatuh diri. Biasa kan? Ha, dah pelik lagi. Hak nombor dua ni pelik. Pokok itu tiba-tiba terbelah jadi papan. Siap ketang dah. Ha. Tuan-tuan, siap jadi papan. Lepas jadi papan, tiba-tiba pokok itu dengan sendirinya jadi sampan. Siap ada dayung ni. Itu saya tambah tu. Ada dayung. Tuan-tuan, naik atas tu, aku pun tak cakap banyak. Naik atas sampan, melitah sungai. Ni aku sampai kat mu ni lambat ni. Kata etih tu, mu nak pelawak pun agak-agak lah. Tak, nak pelawak pun agak-agak lah. Pokok jatuh sendiri, mu nak sabar. Terbelah jadi kayu sendiri, air pelik. Jadi sapang sendiri, mustahil. Sampan boleh jadi sendiri tanpa pencipta. Kata Al-Imam Abu Hanifah, menanglah lah aku. Tak payah debat, menanglah lah. Kalau sampang mustahil jadi sendiri, tidak ada pencipta, maka bumi ini, alam ini yang terbentang luah
langit tanpa tiang, laut yang luah, bumi yang terhampa. Tuan-tuan sekalian, macam-macam makhluk duduk, dimakmurkan oleh sebahagian makhluk Allah. Dakkah tak ada pencipta? Penduduk ketika itu pakat takbir, Allahu Akbar, menang dah. Sebab lagi, maknanya kemahiran lain. Imam Abu Hanifah, dia ada kemahiran itu. Maka Luqman, dia nak ajar anak dia bukan sekadar ilmu yang tertulis, dia nak ajar juga suasana sekeliling kehidupan manusia. Sebab tu orang belajar ilmu, orang belajar agama, tak boleh duduk dengan kitab je. Kena bergaul dengan orang. Orang belajar agama. Ha, adik-adik. Maka tuan-tuan, Luqman bawa anak dia. Luqman bawa anak dia dengan seekor keledai. Lalu kampung pertama. Lalu kampung yang pertama, Luqman duduk atas. Pula-pula anak duduk atas, Luqman duduk bawah. Lalu, maka terdengarlah orang kampung kata, anak duduk erti bahasa. Faham tak? Anak duduk erti bahasa. Siapa tadi duduk atas, Luqman lah. Luqman lah. Adakah patut dia duduk atas, ayuh dia tukar terik? Patut dia terik ayuh dia. Kampung pertama. Pergi kampung kedua. Tadi Luqman duduk atas. Baik, ayuh lu duduk atas. Lalu kampung kedua kata, ayuh duduk tibasa. Ayuh pula duduk tibasa. Faham tak? Sanggup ibi anak ia jalan terik keldai. Anak lu duduk tibasa. Kampung ketiga, dua-dua naik. Faham tak? Dua-dua naik atas keldai. Kampung ketiga kata apa? Anak dengan ayah, dua kali lima. Bahasa dah erti bahasa. Mapuh hak keldai tu. Tuan-tuan sekalian, kampung ketiga. Tak kena hak mau. Kampung keempat, dua-dua duduk bawah erik. Orang kampung tu kata, bodoh. Faham tak? Ada kedai macam kita tuan-tuan, ada persona kita anak bini terik dengan tali. Faham tak? Allah kata boleh beli saja kereta pergi terik. Faham tak? Jadi tuan-tuan, kampung pertama tak kena bahasa, kampung kedua tak kena juga, kampung ketiga tak kena juga, kampung keempat pun tak kena juga. Itulah makna ridhan nas ghayatan la tudrak. Reda manusia benda hak mudah akan boleh. Dan kalau nak latih manusia reda kita, nak buat benda baik, tak boleh buat. Kalau nak latih manusia dulu reda. Betul tak tuan-tuan? Ha? Sebab itulah reda yang kita nak, reda Allah. Bila Allah reda, jangan takut orang akan reda. Orang beriman akan reda. Kecuali mereka yang tidak reda dengan Allah, tidak reda dengan kita. Maka tuan-tuan, sahabat-sahabat Nabi punya sifat itu, radhiyallahu ta'ala anhum wa radu'an. Allah reda pada mereka kerana mereka reda pada Allah. Nak tengok contoh paling baik, tak ada lah. Itulah Nabi-Nabi, Rasul-Rasul dan juga para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kata Nabi, khairul quruni qarni, sebaik-baik kurun, kurun aku. Nabi dan sahabat-sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian sahabat dan tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kemudian Nabi diam. Maknanya hak lepas daripada itu tidak ada jaminan. Maka tuan-tuan, contoh paling baik zaman Nabi. Bagaimana sahabat Nabi mengejar redha Allah tak depan sekali. Allah Ta'ala letak nombor satu. Semua sahabat Nabi. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi membuktikan dalam ayat yang Allah Ta'ala sebut tadi. Lama lagi sahabat Nabi, Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa lagi tuan-tuan? Mus'ib bin Umair. Sa'ad bin Abi Waqqas bertembung dengan tuntutan taat pada ibu dan kepada Allah. Taat pada mak ni wajib.
Bila tanya siapa wajib taat lepas Allah dan Rasul, mak. Lepas tu Nabi jawab, mak. Lepas tu mak, tiga kali tu tuan. Kemudian baru ayah. Bukan makna ayah tak penting, tapi betapa besarnya ibu menjadi asbab. Selepas daripada musabbibul asbab, yang menetapkan kita ada atas dunia, Allah Ta'ala. Itu dia panggil musabbibul asbab. Tapi yang menyebabkan kita lahir atas dunia, dia tolong kandung. Walah. Dia jung kandung 9 bulan. Itulah ibu. Maka diberi iktiraf taat kepada ibu, satu perkara yang besar. Sehingga dialih suku daripada kitab Sahih Bukhari antaranya. Dialih suku kitab adat, tak satu kitab. Sebab tu tuan-tuan, tiga jilid yang diberi nama kitab Al-Adabul Mufrad, akhlak peribadi Muslim. Kitab ini hadis semua beradab. Tuan-tuan baca daripada awal sampai hampir hadis yang ke-80, semua cerita buat baik ke mak, buat baik ke ayuh. Buat tak? Sebelum akhlak lain, hadis 1, 2, 3, 4, 5, 4, 70 lebih tuan-tuan cerita buat baik ke mak. Sampai tu zaman Nabi, Nabi ada cerita, kalau aku mati, pergi cari seorang lelaki namanya Uwais Al-Qarni. Namanya tidak masyhur di bumi, tapi masyhur di langit. Malaikat kenal. Manusia ni tuan-tuan, ada yang dikenali di bumi, tidak dikenali di langit. Atas dunia sebut nama dia glamour. Dia mari orang nak ambil gambar, glamour. Faham tak? Glamour dia pada ikan kelama. Faham tak? Tuan-tuan sekalian. Dia mari orang nak ambil gambar, selfie, glamour. Tapi tidak dikenali penduduk langit. Tak pakai. Yang kedua, dikenali di dunia, dikenali oleh penduduk langit. Ini untung. Dikenali atas dunia dengan baiknya. Dia alim ulama. Dia pemimpin yang adil. Semua orang kenal dia. Dan dikenali penduduk langit. Dua. Ada manusia tidak dikenali di dunia dan tidak dikenali penduduk langit. Atas dunia tak ada dia pun tak apa. Tak ada dia pun tak apa. Orang tak kenal, tak ada manfaat untuk orang. Di langit pun tidak dikenali. Rugilah orang ini. Ada juga tidak dikenali di dunia tapi masyhur di sisi Allah dan para malaikat. Antaranya Suhaib. Suhaib pula dah. Apa nama? Uwais Al-Qarni. Apa kebaikan Uwais Al-Qarni? Birrun walidain, buat baik pada kedua ibu bapa. Dia jaga mak dia. Tuan-tuan, dia jaga mak dia. Oleh kerana dia nak bawa mak dia pergi Mekah, dia berlatih tuan-tuan. Naik atas bukit, kandang lembu. Naik atas bukit, naik bukit, turun, naik, turun. Kandang lembu atas belakang. Siapa aja buat sini? Dia kandang lembu tuan-tuan berlatih. Nak kandang mak dia. Okay, jadi akhir sekali biasa jadi rengang. Kendor mak dia. Nabi suruh cari. Kenapa? Buat baik ke mak. Kita mari suruh anggu. Tak? Mak tu biar. Kau teruk pergi, pijuh akal. Serbang suruh aku serbang. Orang tiga lapis serbang. Ya lapan lapis. Tuan-tuan. Orang seekor, ya tiga ekor. Nak kabar besar serbang. Tapi mak atau mak orang tua. Tak pakar. Abghadun nas 'indallah man kana saubahu siyabul anbiya wa 'amaluhu 'amal al-jabbarin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenci-benci hamba di sisi Allah orang yang pakaiannya pakaian Nabi, akhlak bukan akhlak Nabi, wa 'amaluhu Nabi. Tapi yo rekut baik. Wala. Kasrebang gagu dengan hukum Tuhan. Pakai jubah, sipar janggut, jebeng. Jumpa dengan orang, tak senyum langsung. Orang kata, mana pula gitu? Padahal Nabi patang jumpa orang senyum. Bahkan Nabi marah kalau pandang rendah. Pahala senyum. Nampak tak? Nabi marah. La tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Tengoklah Riyadhus Salihin. Jangan sekali-kali kamu memandang hina
kebaikan, walaupun kebaikan itu kecil ya nampak, walau an alqa akhaka biwajhin taliq, walaupun bertemu saudaramu dengan wajah yang taliq. Kata ulama, wajhun taliq ai wajhun mubtasim, wajah yang senyum. Nah, itu contoh eh, wala. Maka antaranya kita dengar hak mak, mak kita dak jaga, berasa hati dengan kita banyak, ada pakai wala. Atau moho tu dia boleh jaga kita puluh adik jaga. Kita seorang, kita puluh adik tak boleh jaga. Mau lah jaga. Orang ni kata, mau lah. Orang ni pula, mau. Dahlah kali mati gitu ya, mau. Celakalah tuan-tuan. Eh? Ini sahabat, ciri sahabat. Dia tak Allah Ta'ala depan. Tapi, Sa'ad bin Abi Waqqas, berlaku padanya pertembungan Allah dan ibu. Ha, ketika ini, diambil Allah Ta'ala. Warah. Dia taat pada ibunya. Walaupun ibunya tak Islam. Dia seorang masuk Islam. Ibunya tak Islam. Tapi Allah Ta'ala perintah dalam Quran, wabil walidaini ihsana, wajib buat baik kepada kedua ibu bapa. Walaupun dia kafir. Saat jaga mak dia. Buat baik mak dia. Tapi mak dia kata, aku nak minta mu balik pada agama asal mula. Mak dia ugut apa tuan-tuan? Ugut mogok lapar. Kalau mudah balik agama asal, aku mogok lapar. Kerana mak dia yakin, saat dah akan sanggup mak dia mati kelaparan. Kerana dia tahu, saat ni sayang ke dia. Tapi dia tak tahu, saat orang yang beriman, Allah Ta'ala nombor satu. Eh? Allah Ta'ala nombor satu. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ta'at pada makhluk, pada buat maksiat pada Allah. Walaupun ayah, walaupun mak, tak ada ta'at. Lalu apa kata Sa'ad, wahai ibu, kalau mu nak mogok lapar untuk aku pulang ke agama asal, mu mogok lapar, mati. Lalu Allah ganti 100 nyawa. Mogok lapar pula, mati. Mogok, mati. Mogok, mati. 100 kali. Sekali-kali aku tak akan balik pada agama asal. Ini sahabat Nabi. Allah Ta'ala letak nombor satu. Tapi tuan-tuan, kita hak boleh Islam mudah, tak hargai nikmat ini. Tak hargai. Sedangkan kata Nabi, wakafa bihima minan ni'am, cukuplah wahai manusia dua nikmat ni, nikmat besar lah, Islam, iman. Kaya ke miskin tu nombor dua tuan-tuan. Nak itih banyak kerja eh? Tak? Ha, cari lah ya. Tak salah tu, faham tak? Ha, tapi ini nombor dua, kena jaga malah Islam dan iman. Tapi yang sedih ni tuan-tuan, Islam tu ora kembang tu ha tu gua ibu tir ha. Kat mana ni kacau ha ingat kat mana ha undi do namu ramai manusia tak macam sahabat Nabi, jual diri untuk agama. Hari ini jual agama untuk kepentingan dunia. Hari ini dahsyat tuan-tuan. Tuan-tuan jangan awak tak tahu benda yang berlaku sekeliling. Jangan, kena tahu. Anak-anak muda kita Facebook jangan main saja. Bawa main, lepas tu orang puang, tubik di war tu, orang ni main komen, til jannah. Main benda tak apa gitu. Mana main benda gitu. Tak ada manfaat langsung. Ha, ayah-ayah haji dahulu. Dahulu kala. Orang muda ni tuan-tuan. Kan? Hak ni kawan hak puan. Hak nombor tiga mari komen. Ha, selamat bahagia. Tinggal ke jannah. Korok mu jannah. Jannah apa? Ha, nak ni korok puan tu. Nak jaga malik. Boleh jatuh maruah dia. Pakai Facebook, guna benda perkara manfaat.
Tengok benda berlaku sekeliling kita tuan-tuan. Hari ini bukan masalah akhlak semata yang kita geru, yang paling kita geru masalah akidah lucu daripada umat Islam. Sudah secara jelas lahirnya gerombolan manusia yang sesat dan cuba menyesatkan orang lain. Malang saya sebut di apa nama Bukit Depu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Komen di Facebook. Nama Islam Asiyah. Asiyah Jalil. Baiklah. Ini tuan-tuan bahaya. Saya terpaksa sebut kerana mudarat ini mudarat yang berbentuk ammah, mudarat umum. Orang tak ada akidah boleh terpengaruh ni. Orang yang otaknya kosong daripada pengisian akidah boleh terpengaruh. Saya baca sikit tuan-tuan. Apa yang ditulis? Antaranya dia kata apa tuan-tuan? Huduk tidak sesuai untuk diamalkan pada masa sekarang dan akan datang. Jika digubah sekalipun, ia hanya jadi undang-undang kosmetik. Akhir-akhir pemerintah akan rizak pada takzir juga. Maksud daripada komen ini nak kabur apa? Hukum Allah tidak sesuai, hari ini akan datang. Ini bukan perkara tuan-tuan, bukan perkara tinggal amalan berbentuk syariah, tinggal maya, tinggal puasa, bukan. Ini canggah qada Allah Ta'ala, canggah kuasa Allah Ta'ala. Ini berani manusia hari ini tuan-tuan. Sedangkan dia buat, dia Allah Ta'ala buat, otaknya Allah buat. Allah Ta'ala tanya dalam Quran, ya ayyuhal insan, hei manusia, ma gharraka birabbikal karim, apa yang menyebabkan kamu sanggup lawan Tuhanmu? Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang mana mu tu Allah buat, yang sempurnakan kejadianmu Allah, yang pilihmu dari kalangan ramai-ramai juta sperma, juta benih ayahmu, yang dipilihmu, yang pilihmu Allah. Ma gharraka birabbikal karim, apa yang menyebabkan kamu rasa sombong angkuh dengan Tuhan? Tuan-tuan, dia kata apa? Hudud. Jelah gazet dalam Quran, tilka hududullah fala ta'taduha. Ini hudud Allah, jangan kamu melampauinya. Wa may yata'adda hududallah, orang yang melampaui hudud ketetapan Allah, faulaika humuz zalimun, mereka orang zalim. Zalim paling besar pun dia tuan-tuan. Innasyirka lazulmun azim, syirik pada Allah itu zalim paling besar. Hari kiamat esok-esok, wa ma lizzalimin min ansar, orang zalim ni tidak ada penolong. Allah tak akan beri dia ni ditolong, bahkan diseksa dengan penuh kehinaan. Tuan-tuan baca surah Baqarah. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika allazina ishtarawu ad-dalalata bil huda, fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Tadi orang yang menjual dirinya untuk agama. Ini golongan ulaika allazina ishtarawu ad-dalalah bil huda, yang menjual hidayah Allah Ta'ala beri ke dia. Dia lahir Islam, tubik atas dunia Islam tuan-tuan sekalian. Bukan macam sahabat Nabi, susah nak jadi orang Islam, tubik-tubik Islam, dijual Islam dia, hidayah Allah dengan dalalah, kesesatan. Fama rabihat tijaratuhum, Allah Ta'ala kata perniagaanmu, mendahakmu jual tu tak akan untung, bahkan hina. Allahu yastahzi'u bihim, depan ayat ni Allah khabar pun tuan-tuan, istihza, Allah hina. Abdullah ibn Mubarak, sultanul ulama fil hadis,
Raja bagi segala ulama dalam ilmu hadis menyatakan ayat ini nak cerita satu kisah sebagaimana disebut dalam kitab Durratun Nasihin, bagaimana Allah istihza orang kafir. Bila dibakar dalam api neraka, meronta tuan-tuan. Tak ada orang duduk dalam neraka ni berasa sedap, relax, tak ada. Hak duduk dalam neraka ni meronta, sakit, nak tubik tuan-tuan sekalian. Apinya panas 70 kali ganda api dunia. Api neraka tuan-tuan. Setitik api neraka jatuh atas dunia ni, hancur lebur dunia ini. Tiba-tiba dia bakar kita. Kullama nadijat juluduhum, bila bakar hancur lebur. Tinggal satu je, ajbuz zanab, benih asar daripada Nabi Adam alaihi salam. Itu dia tinggal. Badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Allah Ta'ala ganti kulit baru, bakar pula, nak beri rasa apa? Liyadhuqul adab, beri rasa sakit. Tuan-tuan, tunjuk pada saya kalau saya kata ni betul ke tak. Dalam Quran tuan-tuan telah cari ayat neraka, mesti Allah datangkan dengan zauq, zuku, zaqa, zauqun. Betul tak? Apa makna zuq, apa makna zauq? Rasa. Rasa ni tuan-tuan barang yang memang tak boleh cerita kecuali rasa. Betul tak? Orang mari kat kita, warna kau rasa gula, nak cerita warna. Kecuali ambil gula, tumbak dalam mulut dia. Itulah rasa gula. Orang tanya, doyang rasa warna. Sahabat kita Mesir dulu, kawan-kawan kita Mesir tuan-tuan, orang Arab, dia kata, orang Asia berhinguh makan doyang. Usuk hong, dia kata. Sedap mana? Sedap mana? Kita nak kata kena tuan-tuan? Nak kata manis? Pelang ni hirap. Kecuali tak dalam mulut dia. We rasa dulu. Itu rasa. Api neraka ni, barang rasa. Allah Ta'ala cerita orang dok tahan, sakit, merana, meronta. Lagu mana rasa? Tak tahu. Ustaz, ulama', nabi-nabi boleh cerita sakit. Maka tuan-tuan jangan tanya, lagu mana ustaz sakit dia? Ustaz boleh jawab boleh? Mana aku tahu. Sebab kita pun duk asyuk lagi. Barang rasa tuan-tuan. Maka disebut dalam ayat ini, Allahu yastahzi'u bihim. Allah akan menghina orang yang sanggup jual hidayah dengan kesesatan. Islamnya dia tidak syukur, dia tidak bangga dengan Islamnya, dia tidak bangga dengan hukum Allah yang menjadikan dia. Kata Al-Imam Abdullah ibn Mubarak, satu ketika bila mereka meronta nak tubik, kalau surah sajadah Allah cerita, Allah lepas mula kan. Fa ammal ladzina fasaqu fa ma'wahum an-nar kullama aradu an yakhruju. Wala. Setiap kali mereka nak tubik, u'idu fiha. Allah kata ke malaikat, ambil lepas mula. Tapi dalam ayat ini kata Al-Imam Abdullah ibn Mubarak, Allah Taala buka pintu neraka. Tuan-tuan, Allah buka. Allah buka pintu neraka. Nak tubik, meronta, sakit, panah. Wahai Tuhan, aku nak tubik. Allah, Allah, malaikat, buka, buka. Buka pintu. Tuan-tuan boleh bayang tak lagu mana orang berlari nak tubik? Berapok berlari nak tubik. Siapa dekat depan pintu, Allah Ta'ala kata apa? Ighlaqil bab. Tutup pintu. Gah, tutup, tuan-tuan. Ini maksud istihza' dia panggil. Penghinaan. Buat lagi. Allah buka, nak tubik, Allah tutup. Gum, tutup. Disebut dalam Durratun Nasihin, yang dihikayat daripada Al-Imam Abdullah ibn Mubarak. Ini balasan orang yang menjual hidayah dengan kesesatan. Jadi tuan-tuan, redha Allah nombor satu. Manusia hari ini buat main, redha Tuhan ini buat main. Mau masuk pelihara ya, nak reda Tuhan, masuk-masuk lah. Buat ngaji kita tuan. Itu matlamat kita. Ya tu nak reda Tuhan, masuk-masuk dah, nak menang. Sekadar nak menang. Walaupun terpaksa langkah ketetapan hukum halal dan haram Allah Ta'ala.
Kalau begitu lama Nabi menang, lama lah tuan-tuan. Tak payah hijrah ke Madinah, tak payah tinggal kampung halaman. Yang Nabi kata, aku sayang kampung halaman aku, Makkah Al-Mukarramah. Tiba-tiba tinggal. Kalau nak menang mudah, lama dah Abu Jahal tawa, wahai Muhammad, mu tolong berhenti sebut Islam. Aku beri mu 3 ter. Harta nak berapa boleh, tahta nak tinggi mana pun boleh, wanita hak comel-comel berapa ramai mu nak boleh, sila. Syarat tinggal Islam. Nabi tinggal tak tuan-tuan? Kalau orang kita ada masa tu, serupa seranoh Nabi. Asal-asal jadi pemimpin lah. Ha, tak, kata ke Nabi. Macam hari ni lah. Faham? Tuan-tuan? Asal-asal asal politik lah. Redha Allah, redha Allah. Subhanallah, iwak nganjing. Tak apalah. Mau tunggu saat mau kena nganjing. Belum hari kiamat. Allah Ta'ala suruh ahli syurga buat nganjing kali neraka. Hal wajattum ma wa'ada rabbukum haqqa. Hei ahli neraka. Betul tak neraka ada? Padahal depan mata dia api neraka. Tanya tu bukan untuk jawab, nak nganjing. Ahli neraka tunduk tuan-tuan. Qalu na'am. Ya ada sungguh. Ha, mau nganjing atas dunia. Faham tak tanya nganjing? Faham tak? Ha? Tuan-tuan faham tak tanya untuk menganjing? Eh? Mak repik. Dia perih motor, dia belur kat makcik. Makcik, pakcik dengan pakcik nak pergi surah. Naik Honda Cup. Ezoh dia bising. Metal dua huluh. Tuan-tuan. Mak repik mari tepi, buat nganji. Weng, weng. Dia perih tuan-tuan. Dia perih motor. Lepas depan tu rebah tergolek tuan-tuan. Mak repik ni boh. Mak cik hok belakang tadi gi, mana sakit dah. Ha. Tanya tu nak tanya sungguh ke nganjing? Ha, faham eh? Ha, tak faham kok benok tu pedotok. Faham eh tuan-tuan, itu tanya untuk menganjing. Ha, ya menganjing itu tuan-tuan, padahal Allah Taala sebut dalam Quran jelas, wa ridwanullahi akbar. Redha Allah matlamat paling besar. Pak lagi. Kalau Nabi nak menang lama dah. Ni hak kita kena faham. Lalu benda lagi dia kata tuan-tuan. Dia kata lagi, hudud diturunkan ketika masyarakat dunia belum berkembang. Bahasa Arab, bangsa Arab hidup dalam kabilah-kabilah kecil. Sistem sosial masyarakat dan negara pada zaman itu masih belum kompleks. Sebab itu, jenayah dalam hudud hanyalah perbuatan dianggap jenayah pada zaman itu. Zina, minum arak, curi, membunuh, itu aja yang mampu manusia zaman itu buat. Ni nak kata benda ni. Dalam tersembunyi dia nak kata tak sempurnanya hudud Allah. Hudud Allah kan ada 8. Had dalam hudud. Kalau kita panggil hudud, hudud ni jamak. Mufrad dia had. Haddul zina, haddul qazah, haddul haddul surqah, haddu syaribil khamar. Betul tak? Hak zina, zina bagi 20, hak menikah, rejang sampai mati, hak bujang, rotang 100 kali. Ustaz faham mana? Lah Quran, tabik. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu. Jelah. Fajlidu. Faham tak? Rotanlah ia. Kullu wahidin minhuma. Setiap seorang itu mi'ata jaldah, 100 orang otak. Ini jelah ayat muhkam, bukan ayat mutasyabih yang perlu ulama tafsir. Tak ayah tuan-tuan, ayat muhkam. Tiba-tiba dia kata tak sempurna. Sebab apa zaman tu orang tak reti? Dia kata benda, dia kata orang zaman tu tak reti rogo, cabuk, colek, jual manusia, ceroboh, terorisme, rasuah. Padahal Nabi sebut lama dah bab rasuah. Ar-rasyi wal-murtasyi finnar. Orang makan rasuah, orang beri rasuah dalam api neraka. Tahan lagi. Cuma tak duduk dalam hak hukum hudud yang 8. Hak lain itu takzir lah. Maka tak lain tak bukan nak menghina hukum Allah. Tuan-tuan, dengar molek saya sebut ini. Tuan-tuan, kurangkan 0.1, 0.0,
kosong poin kosong 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 tu tuan-tuan, banyaknya kosong tu dari titian baru sampai masjid tu surah haji ni, surah Yaqub dah kemudian, oh banyaknya kosong ngelah hujung tu baru satu anak kabarnya tuan-tuan, kurangkan kuasa Allah, kesempurnaan Allah, walaupun banyak itu jadiku kufur. Allah zat al-muttasifu bisifatil kamalat, zat yang bersifat dengan sifat sempurna, tak ada kurang walaupun besar zarah tuan-tuan. Waktu yang kita baca subhanallah, sebab tu pahala sebut subhanallah sekali tamla'ul mizan, sekali dia sebut subhanallah memenuhi mizan. Bakpo siapa besar gitu semua pahala sebut subhanallah, itu kalimatul tauhid, kalimatul taqdis, kalimatul tasbih, menyucikan Allah. Allah mu maha suci, hak mu buat betul belaka, maha sempurna. Buat lagi tuan-tuan buat kurang sikit je jatuh akidah. Tuan-tuan kena faham beza orang fasik dengan syirik. Fasik mayang wajib tak? Dia kata wajib. Sebab apa muda mayang? Malah. Itu fasik. Tak kapir lagi, dosa besar. Lagi tak kodok, dosa besar. Sebab apa muda puasa? Kau anda aku, apa buat aku? Dia kata. Nah. Dah puasa wajib tak? Wajib. Fasik. Kita pergi kat orang Isak Ladah. Isak Gang. Kebang, kecuk, emang, kecuk, plastik. Gang orang awak tepek tayar. Ya, sedut lah tuan. Jahanam pun dah tak. Tahu tak? Ha. Kita tanya dia, tengah sting lah. Tengah sting lah. Membayar tak? Tak membayar. Dah membayar wajib tak? Wajib abah. Mengingat aku bodoh tak? Ha. Ibadah mula kita. Tahu tak? Ibadah mula. Dia mengaku wajib. Fasik. Kita tanya pula, gang? Dosa dah. Dosa lah. Dah buat apa? Dah nak buat apa ni? Ya, tuan-tuan. Buat apa Muisyah kat nak buat apa ni? Tak boleh. Faham dah lagi? Fasik. Tapi kalau ubah, hina hukum Tuhan. Mayang dah wajib. Ah, kapih, serta merta. Murtad. Ada satu, Kasim Ahmad. Semayang tiga waktu, ya tu. Mayang tiga waktu. Pada hari Jumaat ulama, tak ada khilaf. Walaupun Al-Quran tak sebut mayang berapa waktu. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Semayang ada beberapa waktu. Ulama kata lima. Daripada hadis Nabi, lima. Tak, dia pergi ubah mayang tiga. Dua pergi tak wajib. Murtad. Mayang berapa? Lima. Tapi aku mayang tiga, dua pergi tak. Subuh ngasuh. Memang aku tak mayang. Apa tak mayang? Tak bangun. Ha, subuh doa angguh tu maka doa mayang. Asal balik kerja. Dah wajib tak? Wajib. Ha, fasik. Tapi kalau kata tak wajib, murtad tuan-tuan sekalian. Wal'ayazubillah. Hak ni dia hina hukum Tuhan. Dia mengurangkan kekuasaan Allah. Faham tak? Mengurangkan kesempurnaan Allah. Mengurangkan kamalat sifat Allah. Murtad. Wal'ayazubillah. Jatuh akidah. Lagi apa tuan-tuan? Mana ni macam hok ni eh? Ni kitab itu mana ni. Lalu dia kata tadi dia menghina Allah Taala. Hak ni dia kata pasal Nabi pula. Dia kata apa tuan-tuan? Ilmu pengetahuan Nabi Muhammad hanya terbatas pada apa yang baginda ketahui pada zaman baginda. Terbatas juga setakat apa yang malaikat Jibril bagi tahu pada baginda. Sebab itu Nabi tidak pernah tahu bahawa bumi ini bulat. Sebab Al-Quran tulis bumi ini hamparan. Semua orang pada zaman Nabi ingatkan bumi ini melata seperti padang. Demikian juga Nabi tidak boleh jangka apa yang akan berlaku zaman akan datang kecuali berdasarkan apa yang diwahyu pada baginda. Benda yang dia kata ni sama-sama tuan-tuan. Hak inilah yang dipanggil fitnah akhir zaman. Fitbah pun Nabi sebut bala akhir zaman. Nabi tak datangkan dengan kalimah bala, balak. Tak, Nabi datangkan dengan kalimah fitan, fitnah. Kerana sama macam betul pada hadap tu. Dia kata Nabi tak tahu benda yang akan datang. Betul lah.
Pahala. Betul? Tidak ada yang tahu benda akan datang kecuali Allah. Tapi nak kebuk sini, bila Nabi tak tahu benda akan datang, ajaran Nabi dah mandi lah. Sama kita tak usah pakai dah. Hak tu nak kebuk. Betul tak gitu? Ha? Al-Quran terpakai sepanjang zaman sampai hari kiamat. Mukjizat Al-Quran, tuan-tuan. Mukjizat lain pergi bersama Nabi-Nya. Mukjizat Nabi Musa pergi bersama Nabi Musa. Mukjizat Nabi Harun, wafat Nabi, pergi. Bahkan tak dah mati lagi. Mukjizat ni, tuan-tuan, boleh sekali ya. Nabi Musa mengetuk tongkatnya, lalu terbelah laut. Sekali ya. Tak boleh buat dua kali. Itu beza mukjizat dengan sihir. Sihir boleh buat banyak kali. Mukjizat sekali ya. Datang untuk mukjizat, dia panggil mukjizat untuk al-ajzu, melemahkan. Melemahkan orang kafir. Mari mukjizat, mati akan orang kafir. Fir'aun kejar Banu Israel. Fir'aun kata, mampuh kamu. Tak ada orang boleh selamat dah. Laut duduk depan. Bani Israel, tuan-tuan, lari daripada Fir'aun bersama Nabi Musa. Laut depan. Logik akal manusia kata, mampuh kah? Hak kejar belakang tu Fir'aun. Bala tentera paling besar yang disebut dalam Quran. Wa Fir'aun nazil awtad. Fir'aun yang punya bala tentera besar di dunia ini. Otak kita kata, ada benda lah. Ada. Tapi Allah kata, Fir'aun tu hamba aku, mu hamba aku, Nabi Musa, Bani Israel pun hamba aku. Laut duduk depan tu hamba aku juga. Allah suruh Nabi Musa katak tongkatnya. Lalu Allah cerita dalam surah Baqarah, wa iz faraqna bikumul bahra. Kamilah yang membelah laut. Fa'anjainakum, kamilah yang selamatkan kamu Banu Israel. Nitah tengah laut. Lalu diikut oleh bala tentera Fir'aun. Wa aghraqna ala Fir'aun. Allah tutup dua laut yang terbelah tadi. Wa antum tanzurun. Dalam keadaan munafik, wahai Bani Israel. Depan-depan mata aku tunjuk kuasa aku. Ini mukjizat Nabi Musa. Boleh buat tak esok? Esok tu nak buat pula. Boleh tak tuan? Boleh lah. Esok pergi tempat hama, gang kata lokak. Jadi lah. Itu mukjizat. Adapun mukjizat Al-Quran kekal sampai hari kiamat. Quran jadi petunjuk hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa sampai hari kiamat, tuan-tuan sekalian. Ini bahaya. Zaman ni zaman bahaya. Fitnah akhir zaman yang paling besar. Orang kafir cuba sedaya upaya untuk cabut daripada otak manusia keyakinan pada Allah, keyakinan pada hukum Allah. Sebagaimana yang dikata oleh Nabi, latan qudan na'ural islam urwatan urwatan, akan tercabut daripada akal dan pemikiran umat Islam tali-tali Islam. Awwaluhunna al-hukmu, nombor satu yang akan cabut keyakinan pada hukum Allah. Tuan buat kita tiba-tiba kita tak yakin ke dia. Ini pelik manusia. Apa lagi dia kata? Boleh pergi lagi ni? Muka bosan belaka. Saya tak kira bosan tak bosan. Bukan lagi homo. Mana tak? Boleh lah? Okay. Apa lagi dia kata, tuan-tuan? Nabi tidak mampu bersikap adil pada isteri baginda. Ini nombor satu ni. Asiah Jalil, bak ni nombor satu. Tak reda dengan poligami. Sedangkan nikah 1, 2, 3, 4 ni syariat Allah, ketetapan Allah dalam Al-Quran. Masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau tak tahu tak mampu, seorang padang lah. Itu hukum Allah. Perasaan orang puan, saya tak sanggup dimadu, tak sanggup bagi kasih sayang, tu tak apa. Ada hok nikah abang nikah ada gitu. Hai payah jumpa kecuali bini saya mana. Tapi saya tak mau kerana saya setia mana. Payah nak jumpa kecuali dia sedih, tak suka, betul tak?
Tu biasa lah. Hak dak boleh ni, saya dak reda hukum Tuhan. Tuhan buat hukum dak betul, ha murtad tu Tuhan. Wala iyaz billah. Eh? Maka dia kata pun, Nabi sendiri tak mampu adil. Sesama isteri baginda pun ada pergaduhan, selisih faham, cemburu, dengki. Ini sifat manusia. Sifat manusia. Sebab tu Allah Ta'ala buat Nabi ni manusia. Faham tak? Nabi ni manusia untuk diikut. Allah dah buat malaikat jadi Nabi. Allah dah buat jin jadi Nabi. Baik sekali malaikat ah, Allah dah buat jadi Nabi. Kerana malaikat la yattasifuna bil anusah wala bil zukurah. Malaikat tak ada lelaki, tak ada puan. Kita nak ikut mana tuan-tuan? Tak ada syahwat, dia tak ada perasaan nak kau puan. Oh, puan pun tak ada. Ulama kata, kita kata malaikat lelaki fasik, kita kata malaikat tu puan murtad. Semua ulama kata. Maknanya malaikat tak ada jantina. Faham tak? Bukan macam kita. Malaikat la yashrabun wala yakulun, tak makan, tak minum. Kita nak ikut mana kalau Nabi tu malaikat? Lagu mana Nabi makan? Dan Nabi tak akan. Tak makan, tak minum, tak kecing, tak berak. Tua-tua hari ni kecing cara Nabi, buang air cara Nabi, masuk tandas baca doa, kerana Nabi manusia. Kita boleh ikut. Faham tak? Hatta Allah buat Nabi lakukan kesalahan yang ada hikmah. Bahkan bukan dia salah pun. Cerai, tolak isteri. Faham tak? Kalau malaikat nak menikah, macam mana kita nak menikah kalau Nabi malaikat? Lalu Nabi manusia, Nabi pun menikah. Kita pun boleh ikut cara Nabi menikah. Lalu di sana Allah takdirkan Nabi cerai isterinya. Di sanalah kita boleh ikut lagu mana syariat cerai, tolak. Allah pun tegur, Nabi pun rujuk mula. Di sanalah ada syariat rujuk. Faham tak lagi? Untuk diikut. Sebab tu Nabi ni lil ittiba', untuk diikut. Bukan makna cerai, oh Nabi buat dosa. Siapa kata cerai dosa? Abghadul halal indallah at-talaq. Benda yang halal tapi Allah benci. Ha, faham tak? Benda halal banyak tapi ada benda halal Allah benci. Kalau boleh jangan. Tapi kalau buat tak dosa, itulah talak, cerai isteri kita. Faham tak? Ha, jadi tuan-tuan, dia seolah-olah nak khabar itu sifat kekurangan bagi Nabi. Yang kita kena faham, innahu bashar walakinnahu laysa kal bashar. Dia manusia, dan kita kena letaklah pala otak kita sebagai akidah, dia bukan manusia biasa. Ha, itu kita kena letak. Gezek tuan-tuan, akidah kita wajib yakin, wa huwa afdalul makhluqat indal itlaq. Nabi ni sebaik makhluk secara mutlak. Mutlak. Tuan-tuan ragu, jatuh akidah. Disebut dalam apa nama kitab Mustadrak lil Imamil Hakim. Mana ni minta maaf, saya ambil masa lewat sikit. Eh? Sikit lagi tuan-tuan. Ha, kalau rasa lama, tak payah panggil dah. Mana gitu. Ha. Kitab Mustadrak cerita tuan-tuan. Hadis Hasan. Hadis Hasan. Nabi Adam bila salah makan buah khuldi, Allah atas dunia. Nabi Adam kat tangan minta ampun. Apa yang Nabi Adam sebut dalam doa? Allahumma bihaqqi Muhammad. Wahai Tuhan, dengan hak Muhammad, ampunkan dosa aku. Allah tanya Nabi Adam, mau kenal mana Muhammad? Nabi Adam Nabi nombor satu, Nabi Muhammad anggelang. Nabi Adam kata, saat aku angkat tangan mendongok ke langit, ternampak di tiang-tiang aras tertulis kalimah La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Itulah tarikh Nabi kita, lepas Allah. Orang nak masuk Islam tuan-tuan, dia tak boleh lafaz syahadah. Dia kena lafaz syahadatain. Faham tak? Asyhadu an la ilaha illallah, dah Islam lagi. Dia kena sebut nombor dua, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dalam sembahyang tuan-tuan tahiyat, dak syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa salam lalu batah sembahyang. Lalu Nabi Adam kata, kalau bukan kerana Muhammad kamu tak buat alam ini. Allah kata, betul apa yang kamu kata wahai Adam. Ini hadis Hasan.
rujuk tuan-tuan boleh tengoklah kitab Al-Mustadrak lil Imam Al-Hakim. Itu tahap Nabi kita. Tiba-tiba kerana Nabi ada alang ini, hak junupang pula kuah hajur tuan-tuan sekalian. Faham tak? Orang masuk rumah kita, dia masuk rumah kita, pergi dapur, bahaya lah peti, atau duduk asal sopa, sila panggung, muka TV, maraja lawak. Kita balik, tengok siapa pula eh. Dia tengok ke kita, mau siapa? Haa, buat tuan-tuan. Mana, orang ni, orang mana, orang jenis mana tuan-tuan? Wayang putus lah, orang gila. Kerana Nabi dia dijadikan atas dunia, tiba-tiba dia hina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini antara fitnah ya. Ha, bala akhir zaman tuan-tuan. Maka Allah Taala kata, orang yang menjual hidayah Islamnya dia tidak bangga, jual dengan kesesatan, maka inilah orang yang rugi seruginya di sisi Allah. Maka tuan-tuan, perniagaan paling utung adalah mengejar mardhatillah, redha daripada Allah. Sebab itu hadis nombor satu, Imam Nawawi letak, buat benda niat kerana Allah. Kitab Al-Ashbah wa Nazair, kaedah nombor satu atas sekali, Al-Umur bimaqasidiha, mana awak apa saja pun, niat nombor satu mesti untuk Allah. Tuan-tuan, buat benda bukan kerana Allah, tak pakai. Eh? Ada beberapa golongan yang paling penting dalam Islam, tapi buat kerana bukan kerana Allah, neraka tempatnya. Antaranya disebut mujahidin, orang berjuang pada jalan Allah, tapi bukan kerana Allah, nak pujian manusia, nak pangkat, nak tahta. Nabi kata dia ni ahli neraka, mati syahid lah neraka kerana niat doktor. Faham tak? Golongan kedua, hak paling penting dalam Islam, apa tuan-tuan? Ulama. Tapi kalau niat doktor, belajar agama bukan untuk selamatkan umat, untuk seleweng umat, neraka. Golongan ketiga, paling penting dalam Islam, dermawan. Tak ada derma tuan-tuan, ada Islam ni. Islam ni gagah atas infak, derma. Maka tuan-tuan, berapa ramai orang derma, neraka tempat dia, kerana bukan Allah matlamatnya. Sebab itu sahabat Nabi Allah Ta'ala, Khalid Al-Walid, memegang panglima perang, beberapa kali perang menang semua. Oleh kerana ketika itu Khalifah Umar Al-Khattab takut manusia letaklah pelotok, menang Islam kerana Khalid, maka Umar ambil Khalid, jatuhkan jawatannya, jadi ahli biasa, jadi ahli biasa. Lalu perang selepas itu yang jadi panglima Abu Ubaidah Al-Jarrah. Tapi tuan-tuan, sahabat-sahabat tengok, ada juga Khalid duduk belakang. Ingat tak hari lah. Jadi orang biasa. Mari. Jadi tentera biasa. Sahabat tanya, bakpo mu mari juga, wahai Khalid, mu bukan panglima dah. Kata Khalid, aku berjuang bukan kerana Umar, aku berjuang kerana Allah. Ini tuan-tuan. Ha, matlamat Allah. Ini duduk latih jawatan, buat parti lain. Tuan-tuan. Contoh lah. Contoh. Apa matlamat kamu sebenarnya? Itu je soalannya. Maka tuan-tuan, apa saja kita buat, matlamat Allah, redha Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, akhir sekali, bila Allah redha, ada benda lah tuan-tuan. Kita dah kata dia ustaz, kata dia ulama, kita nak Allah redha. Orang kapung ya, tapi dengar ustaz ajar sediaman sungguh. Ni hukum Tuhan, tak boleh lawan. Oh, saya tak lawan. Dia amal sungguh, Allah redha. Orang yang Allah redha ni tak ada benda lah tuan-tuan. Hari VIP Tuhan, ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i, wahai orang yang nafsu mutmainnah, baliklah, silalah, Allah jepuk jadi VIP Tuhan. Ila rabbiki, baliklah pada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan aku redhamu kerana dulu mu redha aku. Ketetapan hukum aku mu redha, mu terima. Lalu Allah Ta'ala kata, wadkhuli fi ibadi, masuk dan sertalah di kalangan hamba-Ku yang redha ketetapan aku dan aku redha padanya. Wadkhuli jannati, masuklah syurga. Tuan, masuk syurga tu kesudahan yang kita nak. Tu saja. Tak, itulah kejayaan paling
besar. Jadi sekadar itu saja untuk malam ni. Beberapa ayat Quran dan hadis Nabi SAW, mudah-mudahan apa nama ayat yang saya baca, hadis yang kita lafazkan, menjadi syafaat untuk kita esok-esok hari kiamat. Bagaimana yang kita umum malam ni, ada pengumuman tuan-tuan sekalian. Ada tabung kat mana? Belakang. Malam ni saya mohon sumbangan untuk Ma'had Asy-Syatibi. Saya salah seorang pengutip dana Ma'had Asy-Syatibi. Kalau orang sini tak tahu, saya salah seorang dalam apa nama sejak 3-4 tahun lebih kurang. Jadi malam ni mari minta sini. Biasa jauh musim Malaysia. Malam ni mari minta kat dia tepi tu, tuan-tuan. Jangan buat nak apa lah. Malam itu. Ma'had Asy-Syatibi ni bangunan sementara lah. Kehok ni lah. Nak sungguh. Jadi tuan-tuan, malam ni saya rayu sumbangan untuk Ma'had Asy-Syatibi. Dan akan datang kita nak buat Lil Banat pula. Lil Banat untuk perempuan. Jadi bagaimana kita tengok mercu tanda titiang baru ni, Darul Iman. Sampai masjid titiang baru, mercu tanda Darul Iman. Saya pergi ngajar mana pun tuan-tuan, termasuk Wisma Darul Iman. Ustaz boleh masuk Wisma Darul Iman? Dia panggil, aku pergi lah. Tuan-tuan, masuk ngajar Wisma tuan-tuan. Pegawai-pegawai kata apa? Ustaz, anak saya Darul Iman. Kalau Darul Iman? Saya kerja Wisma Darul Iman. Anak saya kalau Darul Iman. Tuan-tuan, dengar cerita, setiap dajah 7 lah. Oh, penuh orang boleh masuk tuan-tuan. Ini hari ini. Hari ini cerita hari ini orang nak anak belajar, ugama. Jadi tuan-tuan, lagi nak buat hak puan pula Ma'had Asy-Syatibi, kesinambungan daripada kolah rendah, kolah menengah pula. Jadi tuan-tuan pakat sumbang malam ni. Ini harta jariah. Jangan takut, jangan bimbang, tak akan miskin orang yang menyumbang. Bahkan Allah akan tambah. Dan sumbangan untuk madrasah pengajian Islam ni, antara sumbangan berbentuk jariah, bukan jamidah. Jamidah wis sekali tu boleh. Jariah ni wis sekali, lagi mana ada kolah tu, lagi mana orang belajar, orang hak belajar tu tubik ngajar orang pula, bersambung-sambung pahala tuan-tuan sampai hari kiamat. Jadi lelah dah tu. Peramak apa hendak? Kalau buat dah tiwasa kat dah. Tabung belakang tu tuan-tuan, dok dia wis sikit, wis banyak. Mana? Insya-Allah. Jadi kadar itu saja untuk Ma'had Asy-Syatibi. Yang kedua, di belakang sana ada jualan sikit apa nama habbatus sauda, minyak apa nama zaitun, ada kismis, ada kopi, ada susu kambing, minyak wangi. Susu kambing dan kopi ni direct sebahagiannya untuk Ma'had Al-Anwar, Darul Anwar Tok Guni Aziz. Tuan-tuan pakat beli yang belakang, insyaAllah. Sekadar itu saja. Yang baik pada Allah, yang kurang itu kelemahan daripada diri saya sendiri. Terkasar bahasa, saya mohon ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa zidna ilma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.